Kisah yang berlega tentang Sister Latifah atau lebih dikenali dengan Cik Tempayan itu. Aku tak tahulah kenapa gelaran itu diberikan, tapi tahu sendiri sudahlah. Dan empat jururawat pelatihnya. Oi, tuan tu sekalian, bangun. Tak kerja ke? Fina. Tempayan dah bangun lah. Eh, dah tu gerak cepat. Kau tidur dengan botol tongkit ni kenapa ni, Julia? Bangunlah cepat. Oh, benar caci Roman ni dulu tak ada hati ni. Biar aku dia tongkit kenapa ke? Oh, patut si muak aku tinggal pendek. Ha, ambil buat macam tidur. Ha, ni. Ha, ha. Buat apalah ni? Memang empat jururawat pelatih ini, Julia, Norma, Ina dan Maria, dengan pelbagai kerana mereka. Penat juga aku rasa Sister Latifah menjaga mereka ni. Walaupun begitu, mereka cukup committed dengan tugas mereka. Tidur tau dengan noti-noti. Kan doktor datang. Bye-bye. Mana pergi budak-budak ni? Kenapa pakai hidung pun? Tak sampai lagi ke? Memang nak makan tapak pembinaan tapak kaki aku ni. Lambatnya. Ni. Kalau situ pahit tak ni, dia tak kena baca kat sini lah ni. Tak sakit lah. Boleh. Tak gini. Pakinsan. Pakinsan tak jalan. Ni. Kanser rahim. Ayuh. Oh. 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 Mereka bertugas di ward 04, ward kanak-kanak. Memang melucukan apabila melihat gelagat mereka ni. Yang paling tegas sekali dalam hospital ni adalah Sister Latifah. Pantang buat silap. Siaplah. Memanglah boleh bergegar satu hospital di banyak. Kamu tahu tak? Satu saat tu kita boleh kehilangan satu nyawa. Dah tunggu lagi. Gerak. Gerak cepat. Hari ini sebelum kita mulakan kerja, saya nak awak bersenam. Itu semua untuk meningkatkan kecergasan kita sebelum bertugas. Faham? Ni Fina mana ni? Fina on emergency. Emergency? Tak, biar. Okey, sekarang ni kita tarik nafas dulu, ya? Tak. Apa lagi, ya? Tarik nafas. Lepas. Norma, biar awak kepak macam helang tu kenapa? Macam ni. Kembangkan ada. Lepas. Satu lagi. Lepas. Sekarang kita buat step ni pula, ya? Satu. Dua. Apa betul-betul? Dua, tiga, empat. Apa betul-betul? Cepat. Baby boy, no mama, this is a fantasy. Excuse me, sister. Senaman ini untuk orang yang berbadan besar sahaja, ya? Oh, Maria. Talian ini juga sesuai untuk perempuan getik macam awak. Faham? Astagfirullahalazim, tak maulah gini. Dah ikut je. Cepat. Dah, sister. Tak sabar ni. Dah. Ikut saya cepat. Baby boy, no mama, see the fantasy. Ini Norma. Langsung tak boleh tengok darah. Bila tengok darah, mulalah. Nak muntah lah. Sampai dia pun dapat gelaran Norma muntah. Kisahnya, nanti dia ceritakan sendirilah. Agak geli ke tengok saya? Takjelah, takkanlah agak geli, dek.
Kenapa ketuk mana saya? Teruk sangat ke muka saya? Adik, oi, janganlah cakap lagu tu adik. Adik, adik kena nasib baik lagi adik hidup lagi. Ha, adik hang tu tak tahu jadi lagu mana, no? Adik saya mana, Kak? Adik-adik, kami sedang merawat, ya? Saya tengok adik. Ya, oi, adik kena jangan lagu ni. Adik nampak. Tak apa, adik. Maria Gedik. Memang tepatlah gelaran itu dengan dia. Tergedik-gedik tapi dia ni cukup berani dan bertanggungjawab. Garangnya mengalahkan singa. Sister, saya ni doktor. Saya tahu lawakan doktor gedik. Tapi saya nak tahu apa yang doktor cakap. Doktor tu cakap budak tu mesti teruk lagi lah. Dalam keadaan apa tadi? Tikel lah bengap. Saya cuma ingat kawak je. Bila budak tu bangun nanti, jangan bagi dia meronta-ronta. Cukup-cukuplah tu, sister. Kami tahu menjalankan tugas. Okeylah, sister. Saya ni sedang lapar, okey? Baik, abanglah. Gedik engkau. Gedik-gedik. Ini Julia Bendul. Atau gelarannya Kak Cik. Semua cerita dia tahu. Yang tak tahu pun dia buat tahu. Yang tahu ditambahnya sesedap rasa. Dia ni memang benar. Tengok dia pakai seluar. Dah cukup. Sikit-sikit muka. Fina. Orangnya boleh tahan. Sejak bila pula kau mula menyokong? Tak banyak cakap. Pendiam. Dan aku tahu dia memang mempunyai rahsia sendiri. Siapa tahu? Aku mencuba apa yang dia buat sebab rasa aku nampak terputus. Alah, aku bukannya apa, Cik Maria, oi. Nanti aku takut hospital ni penuh dengan muntah dia. Habis semua pesakit lari dengan kita, dengan doktor lari sekali. Bagus lah. Ha, inilah aku. No, ni suruh aku je. Masih aku ni suruh aku je. Tak apa, ni. Tentang semua Cik Maria tak? Doktor Rizman. Memang cita-cita aku nak jadi doktor. Selepas pengajian di luar negeri, aku terus ditempatkan di hospital ini. Hei, awak lho. Duk bagi aku cakap zor-zoran macam gila. Gedik ni lain macam aja. Kau 24 jam menyumbat je. Amboi, saya ke sister? Sekarang ni saya cakap awak. Sepanjang saya kerja kat sini, tak pernah pun lagi pelatih saya yang muntah belahak macam awak. Awak nak saya tugaskan awak cuci darah besok pagi? Tak mau sister. Cuci tangan boleh lah. Cuci tangan. Jadi, macam mana? Alah, sister. Saya minta maaf lah, sister. Sister lupa ke? Kan saya dah cerita 5 kali kat sister. Yang pasal kemalangan tu, darah-darah tu. Dua tahun dulu, kan mak saya terlibat dalam aksiden. Darah banyak tau, sister. Saya takut. Saya jadi fobia sangat dengan darah. Cukup, Mama. Saya dah dengar banyak kali cerita tu. Sekarang ni, Mama. Cakap tak guna tembak. Awak gerak sekarang tu cuci darah apa sakit? Gerak.
Banyak kau ni busuk. Kau busuk, aku tak tahu. Ni hak korang. Korang kan dah gelarkan aku ni Maria Gedik kan? Satu kalau kita panggil si Norma tu, Norma muntah. Aku tak kisah lah Norma muntah kau, muntah darah hijau kau. Aku buang berkenak aku Julia Robert. Julia Robert konon. Kau tu kan Julia Bendul. Bendul ya kau? Bendul lah. Aku tak faham lah Norma tu. Asyik muntah. Hang ni bodoh betul lah ni aku nak cerita bagi. Hang pun tahu tak pasal apa si Norma tu muntah darah. Eh muntah darah pula aku cakap silap. Fobia tengok darah. Terkejut ayah dia aku bersembuh. Ha dulu kan masa mak ada aksiden dia nampak ni darah penuh ni. Sejak tu lah dia fobia tengok darah. Hang pun tahu dah. Tahu tahu. Hang pun tahu dah. Mi dah tahu Julia. Dah tahu si Julia. Ya. Kau dah tahu kan awak dah agak penat aku cerita, kau tahu. Ni aku kira-kira lah, 17 3/4 kali kau cakap. Oh, baru 17 tak cukup lagi 20. Aku rasa lah ayak ni dah tarik lupuk dia dah. Oh, rasa lain je. Aku ada kopal ni, mana kopal aku. Dulu, masa aku kecil-kecil dulu, cita-cita aku memang nak jadi seorang doktor. Tetapi oleh kerana aku ni kurang bijak kan, macam korang dapatlah jadi nurse. Tapi aku akan pastikan bahawa bakal laki aku nanti adalah seorang doktor. Aduh, oh, nak demam, tambah panas. Fina, Kak Cik rasa lah kawan kita tu tintong. Yelah, aku pun rasa macam tu juga. Tintong? Tak kisahlah, yang penting aku tahu aku ni cantik kan? Lain lecture. Aku bijak kan? Kan? Aku bijak kan? Manja. Manja? Tapi aku tahu, aku mempunyai personality yang menarik kan? Kau tampak pula tu. Personality aku tak tahu. Personality tu, aku pun tak tahu. Lah, sama dengan orang. Aku nak cakap je. So, I don't mind. Besok aku nak pergi cari doktor hati aku. Doktor Rings Mind. Berdegup jantungku. Bila aku dengar namamu. Norma, terima kasihlah kerana memahami diri aku. Aku tak kau mendengar. Maria, geti. Tidur, confirm tidur. Julia kalau dah menungging macam kata, memang keraslah tu. Yang dua orang dalam tu, mana confirm lah tidur tu. Sebab tinggal yang anak-anak, mak keluar dulu. Benci. Kita suka lah.
Ini kerja kamu keluar malam ya? Jadi kelawar? Tak nampak ke? Peraturannya tertera kat kapet limau tu. Kita baca ke tak? Kalau tak, saya tolong baca. Tapi, sister keluar boleh. Bila? Sister, kalau sister nak mohon pun, mai sini kak cik ajak. Kalau kat kampung kak cik kan sister nak cerita ni, mereka kalau mohon, mereka pandai cover lain. Ha? Oh, tak pecah lubang lah lagu tu lah. Ni sister, nak mohon pun pilih tukar baju dulu. Dengan selendang sebagai benda ni. Dah saya tak bohong lah. Saya memang tidur lagu ni. Apa orang kata berangan jadi Queen Latifah? Ni, sister tak lemah ke tidur dengan subang dengan rantai ala-ala India sebagai benda ni? Hai, sepatah saya cakap pukul patah awak jawab. Hei, tak kuasa saya lain awak semua ni. Weh dah mulut saya. Peraturan tu kecuali saya, faham? Masa aku muda-muda dulu kan, aku sebenarnya bukan nak jadi misi. Aku nak jadi penyanyi. Oh, boleh ke kau nyanyi? Boleh lah. Nak dengar tak? Aku tahu, walaupun keempat jururawat pelatih ini masih baru bertugas di sini, tapi dari segi tanggungjawab, tiada siapa yang boleh lawan mereka. Tengah bersembang pun mereka sanggup berhenti ni demi pesakit mereka. Okey, sekarang ni waktu makan ubat ya, adik. Rumah, pasal aku ubat tu. Nah, ubat. Kau ni kan, dah sakit. Masa kau orang waktu tu, makan ubat yang cepat. Ampun, kau pun. Macam pulau kebun siri. Mak tak mana kau belajar? Adik, sekarang ni masa makan ubat. Mari kita makan ubat. Ubat rasa apa? Manis kan? Ayuh, Norma. Manjanya bersama kanak-kanak tercinta. Mestilah, nurse. Garang-garang si Maria ni, tapi aku tahu dia cukup penyayang. Dan dalam masa yang sama, sifat kejiknya tak dapat dikikis. Jangan cerita dengan orang tau. Dia menyimpan perasaan dengan aku. Tapi ada lagi seorang yang menyimpan perasaan terhadap aku. Nak tahu? Tunggulah. Julia, aku tak faham betullah dengan si Norma tu. Dia raya sangat cina budak-budak tu. Kalau aku cekil dengan mata aku ni, ha? Hei, hang ni pun satu lah Mario. Dengan budak-budak pun hang nak kira. Hang ni pun budak-budak tahu apa. Kalau hang ni buat perangan macam tu, jegil mata kat dia pun habis semua budak-budak hospital ni mati. Aku pun cakap pun dah hospital dah. Ha. Aku tahulah dia orang tu sakit, Julia. Tapi kalau kita layan, mungkin menjadilah sakit dia tu. Tak kuasa aku nak layan budak-budak tu. Hei, dia lah tak ialah dia cerita pasal orang sakit. Hari dia cerita pasal orang sakit. Aku pun dah nak boring dah. Apa kata kita cerita pasal cinta? Cinta aku suka, Julia. Cinta, I like it, Julia. Malu, datang. Ni, Dr. Rizman pun cerita. Ni, si tempayan tu, dia dah curi lain aku. Dia nak take si Dr. Rizman tu. Habislah aku. Tapi tak apa, aku tahu. Aku ni kan lebih cantik daripada si tempayan tu. Takkanlah Dr. Rizman tu buta nak pilih tempayan tu pula, kan? Ni, mana hantar aku dulu dia kerja hospital orang buta.
Tak apalah kerja hospital buta. Asalkan dia tak buta sudahlah cukup. Ni, ada hospital buta ni aku nak ambak kat hang. Mana tahu cerita payah tu pergi jumpa bomoh. Pergi jumpa bomoh. Calik kat Dr. Rizma tu hang sebab kat kampung aku ada orang buat lagu tu. Kau ni kan Julia, tak ada habis cerita kolok kau pun. Dah lah, aku nak pergi dulu. Aku nak ambak kat hang. Kalau hang nak jumpa bomoh, aku boleh bawa, Ma. Ya. Hai, Fina. Hai. Lamanya tak jumpa awak. Hai, walaupun satu bumbung, susahnya nak jumpa. Biasalah. Kau faham je lah kan kerja saya. Dahlah kerja buat kanak-kanak. Terpaksa handle ragam-ragam kanak-kanak tu semua. Handle apa? Handle Pascal? Wow, sekarang dah pandai lawyer buruk, eh? Okey. Awak ada apa ni? Sebenarnya saya ada hal nak cakap dengan awak sikit. Pasal Heman. Kenapa? Saya rasalah Heman tu... Lina! Jom kita pergi makan. Aku belanja. Hey, korang dua ni kan? Pening kan kepala aku? Masih budak-budak tau. Okey, macam ni lah. Cik Herman, Cik Syarul. Time rehat aku ni terhad. Okey? Jadi, apa kata kalau aku pergi seorang sana makan, korang-orang buat kerja korang, okey? Kau ni suka sangat kat calon yang orang tau? Haa, inilah rahsianya. Hai, doktor. Seorang lagi yang menyimpan perasaan terhadap aku. Sister Latifah. Cik Tempaya. Aduh, kelakar. Bukanlah aku ni memilih sangat. Tapi, kalau boleh tu, biarlah sedap mata memandang. Anda pun macam tu juga kan? Sister, siang malam kan? Ah, memang saya siang malam. Tapi terlanjur saya nak pergi sana tadi. Saya nampak doktor makan Zora tu yang datang tu. Nanti kalau ada emergency macam mana? Ah, kan? Kalau cuma saya tanya. Tak apalah doktor ya. Saya pergi dulu. Tapi kalau dah tak jumpa jodoh tu, saya kata. 404 ni banyak sekali menyimpan suka duka manusia kecil yang masih belum betah dengan hidup. Tapi alhamdulillah dengan adanya jururawat ni dapat juga menghiburkan mereka. Kak tanya tu jawablah. Ya, Kak Julia, Kak Fina. Adik Fiza ni kenapa macam takut-takut je? Ish, hang lipo, dia masuk hospital takutlah dulu. Hang ingatlah masa kita kena cucuk rubella. Adik tak takutlah. Cuma tadi adik nampak orang lain lagi teruk daripada adik. Oh, Fizo. Fizo jangan takut, no. Nanti kau mesti habak kat doktor. Jangan cucuk Fizo, no. Apalah kakak ni. Adik tak takut kena cucuk. Adik dah biasa dah. Lagipun adik kuat. Oh, tak takut pula. Nanti kau suruh dia main cucuk adik, mau. Maaflah, dek. Anak akak ni memang banyak cakap. Allah, kau tak apa. Saya memang suka duk cakap ni. Saya pun macam tak apalah, dek. Adik, rehat dulu, eh. Kejap lagi doktor datang cek, eh. Ni, akak. Kalau akak nak sembah, akak telefon saya, akak. Saya sedia, weh. Akak nak sembah, dek. Akak ni, akak misi. Kau misi main. Doktor, sebenarnya saya nak beritahu doktor ni pasal pelatihan kita baru tu. Luar sekarang semakin cekap, terutama sekali si Maria. Bagus tak? Tapi doktor kan, budak empat orang tu ya. Very dia buat budak, doktor. Doktor, satu lagi doktor. Sekarang ni saya banyak sudah berkomunikasi dengan pesakit-sakit budak-budak tu semua. Bagi budak-budak ni kembang sikit minda dia kan. Okey, saya nak ke bilik budak sekejap. Ada apa-apa ni? Bilik bedah. Lanjut untuk bilik bedah tu, aku kata terus ke banyak minum. Nah. Terima kasih je. Doktor bilik bedah. Saya pun nak pergi bilik bedah belah sana. Okey, jalan dulu. Ups. Sister Latifah. Baik-baik. Amboi. Dah sampai tak nampak pintu. Okey. Okey. Kan aku. Julia. Budak Iko ni. Julia memang bendul. Tengoklah apa yang dia buat tu. Logik ke budak-budak menyuruk dalam almari? Julia, Julia. Patutlah namanya kakcik.
Ika, di mana ni lemari pun tak ada. Cari apa, Ju? Aku cari Ika. Dalam lemari? Yalah, mana tahu aku dia sembunyi lemari ni. Han tengok, han boleh masuk lemari ni, han tahu tak? Bodohnya. Adik? Adik? Shh. Adik, ni mana ni? Kawan kat sebelah ni mana? Adik? Hei. Hei. Yang han duk pergi kacau kanak-kanak ibu non Leno tu buat apa? Astaghfirullahaladzim. Aku punya bodoh macam hang. Ya hang pergi teriak oleh tu Leno tu pasal apa? Yang nak teriak sangat. Hah? Bila aku teriak? Kau hang teriak ke? Aku dengar orang teriak. Tang mana aku teriak? Eh, gila lah hang ni, Julia. Oh, hang dengar tak? Eh, kucing lah. Kucing apa teriak lagu tu? Hang dengar? Hah? Aku rasa orang milik ayam. Aku yang dengar dulu, sasar dalam belak ayam. Laju! Ini awak ada tayuk dalam belak ayam. Luk saya tak apa ni. Sedih. Ika? Ha? Ika patut bersyukur tau. Ha, Ika boleh tengok, Ika boleh rasa, boleh nangis sikit-sikit. Kan? Ha, yang penting, otak Ika boleh berfikir lebih baik daripada orang lain. Baru aku pula cakap. Hang je dalam aku pula. Ni Ika nak habak. Adong sanggup mati ni gak ada nyawa sebab nak selamatkan orang lain. Tapi aku nak cakap dengan dia. Ha. Nanya kat teriak nak? Ika. Ika tahu tak? Ika patut bangga tau. Ha, Ika dah sedaya upaya nak tolong adik Ika, nak selamatkan dia kan? Ha, habis siapa heroin dalam cerita ni? Tak tahu. Ha. Ha, sibuk lagi. Ika tak ada orang nak apa. Tapi kak, mak Ika pernah benci kat Ika. Ika. Oh, hak ni biar aku cakap. Ika, Ika jangan sedih. Senangnya mak Ika tu dalam keadaan terkejut. Ha. Kami kakak-kakak nurse kat sini semua sayang Ika. Kawan-kawan pun sayang Ika. Betul tak kawan-kawan? Ha, dia kata betul. Pasti Ika. Dua hari lepas ada orang mati tau kat sini. Kat mana? Tu, kat blok operation. Jangan duduk jumpa sangat. Malam ni malam Jumaat. Aku terkencing. Macam ni juga nak kencing kat. Ju, cerita lah apa-apa, Ju. Janganlah bagi sunyi-sunyi. Aku takut. Cerita. Cerita. Ha, apa cerita ni aku suka. Dan aku cerita ni kan. Ada satu cerita kat kampung aku, Mak Ezo. Mak Ezo tu dia mati atau lepas tu banyak dia. Cuma nak cerita mati. Tu kan cerita lain. Ha, suruh aku cerita. Aku cerita lah. Ha, cerita lain. Okey, laki Mak Esoh. Laki Mak Esoh tau. Dia mati lepas tu. Dia mati sebab kena bunuh. Apa mayat yang? Betul lah laki Mak Esoh mati lepas tu mayat. Dia akan tak terima. Hello? Eh, Vina. Kau pingsan dalam tu. Vina? Kejap lah, weh. Aku sakit lah. Kau ni macam-macam hal lah. Cepatlah. Kau ada bau wangi tak? Bau apa? Tante bau sisi toksik kau kot. Takkanlah toksik aku yang wangi. Eh Fina, orang dulu-dulu kata kalau bau wangi jangan tekuk. Takut ada. Ish kau ni. Janganlah cakap macam tu. Kau sedih kan?
Maria. Maria. Negara yang tercinta. Oh iyalah, Kak Cik pening. Dah. Kalau demi negara yang tercinta, apa tunggu lagi? Maria nak menggoda aku. Kiranya aku ni handsome jugalah, ya. Jangan sampai jadi Dr. Romeo pula. Tapi berjaya ke dia orang ni nak menawan hati aku? Aku sendiri pun tak berani bercakap. Kita tengok je lah. Sebenarnya saya nak cakap pasal Afiza. Saya pun sama juga nak cakap pasal Afiza. Dengan Afiza? Doktor, terasa kan? Adakah orang yang nak demen kaki mereka pada Fiza? Doktor, masyarakat kita ni terkenal dengan rakyatnya yang pengasih, penyayang, murah. Katakan? Maria, saya minta pandangan doktor. Bukan minta pandangan awak. Doktor, saya ni salah satu daripada rakyat yang pengasih. Jadi, saya ingat saya nak pergi jumpa dengan Hafizah kejap lah. Risau kat saya. Doktor, saya rasa saya ada hal sikit sebab saya ada janji dengan si Farina tadi. Jadi saya minta dia dulu. Baik, Doktor. Ya Allah, budak ni. Ni apa benda belon-belon ni, dek? Asyik, bawa sini. Bawa sini. Oh, melawan tu. Apa ni, dik? Lekit-lekit ni. Apa pun menang? Kak Maria ni garang sangatlah. Tak macam Kak Julia, Kak Fina, Kak Norma. Wahai adik Hafiza, awak ingat kakak tu semua bekerja di hospital ni nak jaga awak seorang je ke? Awak ingat awak tak nak raja? Kalau awak tak nak raja, kakak pun nak buat macam ni, ha, belai-belai ni, ha? Dah lah, mana nak layan lagi dah. Adik dah makan dah? Kenapa kau buat muka macam tu? Saya terkencing. Kencing? Tengok muka Kak Maria aja, saya pun terkencing. Apa pasal? Muka Kak Maria awak ni, yang cantik ni, macam muka tandas ke? Fina, tolong aku Fina. Budak ni kencing lagi. Minum ke? Nak saya makan ke? Macam tahu-tahu je. Betul. Doktor nak ajak dekat mana? Pukul berapa nak bekerja kau malam ni? Nanti jangan lupa jemput si Norma, Fina dengan Julia sekali, ya? Baik. Apa dia? Tak ada apa-apa, Doktor. Ok.
Kalau tak ada apa-apa, saya pergi dulu. Jangan lupa, pukul 8 malam ni. Baik, tak cukup semua ni. Pakcik, kalau pakcik nak pergi pun boleh. Pakcik pergilah sini malam ni, ya? Buat kosong ni pun kat mana, eh? Pakcik, buat kosong 4 buat kanak-kanak. Buat pakcik, kosong 5 terus sampailah tu. Ha, silalah. Sila. Okay. Ha, sila. Macam hal, ya? Rizman. Apa hal, Pakcik? Apa hal, Pakcik? Biasalah, dia ajak aku keluar makan malam. Ramai-ramai, kan? Macam mana kau tahu, Fina? Biasalah. Aku ni belum pekat lagi. Oh, ya ke? Aku ingatkan kau dah pekat dah. Maria, mari kita tutup Rizman. Cepat, ada kecemasan. Tugas sebagai doktor atau jururawat ni memang tidak menentu. Kadang-kadang tu, semua tu berjanji dah diatur. Terpaksa pula dibatalkan saat-saat terakhir. Kerana apa? Ha. Kerana kecemasan, kerana sakit. Terpaksalah berkorban. Jangan sekali tumpang motor Bojan. Ingat? Ha, ni kau tak tahu tumpang motor Bojan G tu? Ha? Aku pula? Ya, senang tau. Oh, gatal lah, gatal. Sepatutnya kan malam ni kan kita ada date dengan siapa? Dr. Rizman kan? Dekat mana? Coffee House? Rupa-rupanya dekat buat kecemasan. Tak buat macam mana? Kita ni kalau ada boyfriend pun, boyfriend pula ada. Ni pun ada yang legal lah, lembab lah. Aku rasa lah. Norma. Biasalah. Tak ada faham dia tu. Oh. Siapa? Ya Allah kau ni. Dia kan muntah tengok darah. Oh, yolah. Lupa. Ya. Namanya Norma muntah je dia. Oh, lupa. Aku masih terfikir-fikir ni. Tanya-tanya, kenapa Dr. Rizman tu dating ajak ramai-ramai? Kalau dia ajak aku seorang, aku tahu lah kenapa. Hei loh, Hani, han tahu tak sebenarnya perempuan Hindu tu apa nama dia? Burhan. Farina lah. Farina tu sebenarnya Farina tu lah. Nak jumpa kita, ha, katanya apa? Apa, nak mengenali hati budi ke pelbagai ke benda ke apa benda, tak tahulah. Macam mana kau tahu? Ya Allah, ni aku nak cerita macam mana aku tahu. Ha, masa aku keluar dekat wak 04 tu kan, aku jalan terus kan, betul aku belok kiri kan. Ha, belok tu orang belok kiri, kau terus belok kanan, belok kiri. Cakap. Teruslah, cepatlah kau ini. Ni aku nak labak. Aku dengar pada mana lagi. Buat tempayan lah. Eh, sekarang dah pukul berapa, weh? Dia dah dekat rumah lah sekarang. Bila apa dah ni? Weh, pasal apa, weh? Bila? Weh, tak ada ayak lagi lah. Ni, Pak Mat. Pak Mat, weh. Let's go. Apa ni? Ini apa tu, loh, awak aku lembab sangat. Terbayar. Ya Allah. Halo, selamat malam. Boleh saya berbicara dengan Dr. Risma? Oke, tak apa kalau begitu. Terima kasih. Wah, cik tempayan ni. Sesekali melaram boleh tahan juga. Berkahaya pula tu. Hei, cepat siaplah. Cinta kena pergi jumpa Dr. Rizman ni. Dr. Rizman? Ha? Cuba tengok dalam
pukul apa siang? 12? Kenapa? Hey, sister. Sister tahu ke yang semua tu dah cancel tau? Cancel? Haa, dia ada date dekat buat kecemasan. Tak apalah. Dah lah saya bersiap ni kan. Aku kena mesti keluar je kan. Eh, nanti dulu. Tak nampak ke tu, ha? Tidak dibenarkan siapa kau malam, sister. Kecuali saya, Maria. Excuse me. Kalau dia kata dia nak keluar, dia keluar juga. Hafizah, dah lah tu. Hafizah, ni kenapa ni? Terlompat-lompat. Macam jahat lah kau ni. Kak Maria, tahu tak? Kalau kita baring je, lagi tambah sakit tau. Ya Allah. Ini siapa sekarang? Jurawat ni siapa? Ha? Ni aku ke kau? Ha? Hafizah lah. Nak dia akak cucuk punggung ke tak? Nak? Ha? Nak? Maria, Maria, Maria. Hei, ganas dengan budak-budak spastik. Eh, spastik pula. Diorang ni kan budak-budak yang sakit. Yang kau nak marah aku ni apa hal, Norma? Dah budak yang terlompat-lompat, aku nak diam lah. Apa kurangnya kau dulu? Tak kau panjat-panjat kau gayuk kat bangunan? Itu lain, Norma. Memang salah saya, Kak Norma. Saya yang buat bising. Alah, sayang. Kesiannya. Saya bosan ke? Masih dalam. Abang, sakit tak bila kita mati? Tak, Hafizah. Abang pun belum mati. Abang tak tahu jawapannya. Sebab Fizah nak bersedia dulu. Dah, jangan cakap yang bukan-bukan, okey? Apa yang penting sekarang, Fizah perlu sabar dan kita berdoa, okey? Abang pun kena berdoa untuk Fiza juga. Janji. Okey, janji. Mak, kenapa ayah tak datang? Fiza, ayah Fiza tu tak boleh diharap. Tapi mak, dia kan ayah Fiza. Ayah tu benda je, sibuk, manjang. Ni mak yang jaga Fiza sorang-sorang. Dia tak pergi mana perginya. Mak pun tak tahu ke mana ayah kau tu pergi, Fiza. Kalau Fiza. Mak, kenapa ayah tak datang? Fiza, ayah Fiza tu tak boleh diharap. Tapi mak, dia kan ayah Fiza. Ayah tu benda je, sibuk, manjang. Ni mak yang jaga Fiza sorang-sorang. Dia tak pergi mana perginya. Mak pun tak tahu ke mana ayah kau tu pergi, Fiza. Kalau Fiza. Assalamualaikum. Adik Fiza. Adik Fiza pergi masuk wad, no? Besok jumpa mak lain, eh? Mak pun janganlah duduk macam mana, no? Anak sakit. Awak kok? Kok ada masalah ke? Kok kakak ada kok ada masalah? Kok cerita kat saya? Kok cerita apa kat dia? Dia budak-budak kan tak apa? Dia sakit, saya tak apa sakit. Awak, laki kok ada pertinggan lain ke? Oh, main jodi ke? Gatai? Duk juga? Duk kok, oi, orang laki memang lagu tu kok. Sukalah buat perempuan lagu tu. Ha, kok nak habak bagi kat kok ni nak? Sejahat-jahat mana laki kok? Seburuk-buruk mana muka laki kok? Tak apa. Kok tahu tak? Dia tu baik nak dermah hati kat anak kau. Kau tahu? Kau tak tahu kan? Saya tahu! Haa! Hei, awak, kau penat kau dengar saya cakap?
Penatlah juga. Penat tak apalah, saya tiba kerja nah. Dek, betul ke suami akan nak derma hatinya kat anak dia tu? Ya Allah kau, oi, takkanlah saya nak mohon kok. Ni ha, tu dia, nama lelaki kok. Muhammad Arif bin Ismail kan? Nama glamour dia Kai. Betul? Ha, lelaki kok lah takkan lelaki saya kot. Tengok dia punya baik nak derma hati akak ni tak baik lah. Dia menyumpat lelaki sendiri. Saya kau pula penat cakap dengan kok, kau tahu tak? Tak apalah kok, saya buat kerja dulu lah. Loh. Yalah. Hafizah perlu dibedah secepat mungkin. Tetapi mungkinkah ada manusia yang sanggup menggadai nyawa untuk menyelamatkan Hafizah? Doktor. Ada berita menduga ceritakan, doktor. Hati ayah dia pun tak sesuai untuk dia. Sedangkan ketika yang sama, jantung ayahnya sendiri tidak dapat menggantikannya. Habis tu? Sekarang ni doktor terpaksa bagi tahu pada ibu bapa dia lah. Saya belum bersedia. Tapi doktor terpaksa bagi tahu pada ibu bapa dia. Ini tanggungjawab doktor. Saya belum bersedia. Dan saya belum cukup kuat lagi. Awak faham? Doktor. Aku benar-benar merharap. Habis tu, siapa yang sanggup? Doktor. Tolonglah doktor. Tolong selamatkan Hafizah. Akak jangan risau. InsyaAllah kami akan cuba. Saya akan cuba sedia upaya saya. Doktor, tolonglah. Dialah satu-satunya harapan saya, doktor. InsyaAllah. Saya merayu kepada orang ramai untuk memerlukan bantuan. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi. Hafizah masih kecil lagi. Kalau sakit hatinya, boleh dipindahkan kepada saya. Saya redha. Inilah nasib yang menimpa adik Hafizah. Adik Hafizah memerlukan seorang penderma hati. Seorang penderma hati yang berhati mulia. Jadi saudara penonton, fikir-fikirkanlah. Penderitaan adik Hafizah. Mak ingat tau tengok Maria kat TV malam ni. Ha, suruh je lah ketua kampung tu ketuk jumpa Mahdi malam-malam ni. Ha, semua kampung ya. Okey mak, bye. Ingat Jayen tadi. Memang Jayen pun. Ha, calon ketua kampung. Ah, yang kau cegat tadi kat situ ke kenapa? Oh, yang tadi tu? Saya bagi pesyam aku ubat. Bagi pesyam aku ubat. Korok awak. Tak nampak pun ubat. Oh, ubat tu ubat transparent. So, yang nampak hanyalah saya. Wahai sister. Yelah, Maria. Yang awak cegat lagi sini, kenapa? Gerak lah, apa kerja? Jealous. Halo, Pak Lee. Ha. Aku nak klik lah ni. Ha. Aku tunggu luar lah. Cepat sikit lah. Ha. Kesik usul sorga. Julia, Fina, ni, korang rasa lah kan, ni aku nak tanya je lah. Korang rasa, ada ke orang yang nak bagi hati, nak derma hati dekat seorang budak perempuan yang apa, yang tak ada talian apa-apa? Hang ni bodohlah budak. Letak dah dia kat gigi aku. Budak kecil macam tu nak bercinta. Macam mana kecil lagi? Encik Julia, ini bukan cerita pasal budak kecil jatuh cinta. Ni cerita pasal budak yang sakit tu, yang perlukan hati tu. Siapa nak derma? Noi. Awak tak cakap pasal derma hati. Hang ni pun satu. Aku rasa lah kan, kalau pasal derma hati ni, aku rasa susah sikit lah. Tapi aku rasa kalau bagi hati ke orang macam cinta, macam tu lah. Macam Fino bagi hati dekat Syarul.
Ha, Dr. Rizman bagi hati kat Pupa Hindun. Ha, aku rasa okey, senang nanti. Eh, Julia, kau jangan cerita pasal Pupa Hindun tu, eh. Aku ni dah kasih aku punya hati dekat Dr. Rizman tu. Masalahnya, dia bagi ke hati dekat kau? Ah, suka, aku suka. Nim, aku nak cerita pasal bagi dari hati ni. Dekat kampung aku, ada ni seorang lah, Timur Jackson nama dia. Dia suka lah, dia bagi hati korang lah. Dia tak pantang kuat jantan macam kawan kita ni lah kan. Bawa nama dia Timur Jackson. Dia kahwin dengan Michael Jackson ke? Ihan ni benda yang macam akulah. Ni, dia bukan apa, bukan dia kahwin macam Jason. Senaknya, dia laki dia nama Jonik. Bila alih suara, alih bahasa ke orang putih, jadi Timur Jackson. Dia ni suka lah pantang nampak jantan. Dia suka duk bagi hati lah, bagi pelbagai benda pelbagai lah. Itulah Julia, ini cerita yang kau cakap semalam kan? Kau cakap semalam, kemarin, besok pun kau cakap juga kan? Aku rasa lah aku tak cerita lagi Timah Jackson ni. Haa lah, kau nak cerita. Aku ingat yang Timah je Jackson aku lupa. Itulah. Ni, hampa semua ni duk pakai uniform ni, duk lepak kat gerai macam bosnya ni. Hampa kerja lah. Hampa tahu tak menjatuhkan imej dan maruah hospital kita? Sudah, kena. Gedik. Haa. Kau bayar tak? Kau memang ada bakat jadi cempayan, Julia. Ya kah? Boleh ganti dia. Habis tu yang hang ni, tak pergi kerja? Ha? Aku cuti lah bodoh. Ha ni, aku tunggu makan ni cepat. Ya kak, suruh makan kau. Bayar sekali ya. Ha, bayar eh. Biasalah budak bodoh, tak ada duit. Maria? Syarul? Kau buat apa kat sini? Aku nak jumpa Fizah sekejap. Kau nak jumpa Hafizah? Tengah-tengah malam macam ni? Syarul, kalau ia pun nak tamu lawat, bisa bagi tak boleh ke? Maria, aku nak jumpa Fizah sekejap je. Syarul, kau boleh tolong aku tak? Pesakit aku perlukan rehat. So, tanpa disangka, tolong jangan ganggu dia. Ada juga insan yang ingin melihat Fizah terus hidup. Baliklah! Kak Maria, biarpun tak dia berisiko tinggi. Hey, Fizah, kau tu tahu apa? Aku memang tidak menduga. Dah jumpa buat. Syarul, seorang kaki tangan hospital, sanggup berkorban demi untuk kehidupan Hafizah. Alhamdulillah. Doktor, saya dengar doktor kata ada berita baik. Ada anak muda nak dermakan hati dia untuk Hafiz. Hati dia memang sesuai. Alhamdulillah, doktor. Saya pun kagum juga. Siapa muda tu, doktor? Nanti awak akan tahu juga. Okey, saya pergi dulu. Sukar ku lepaskan kata-kata perasaanku yang tersirat. Adalah daripada kau bagi hati kau tu dekat
budak kecil, baik kau bagi kat awet-awet. Kau tahu tak, saudara sendiri pun bukan senang nak bagi hati kepada orang lain, tak? Silap-silap kau yang gone. Kalau aku gone, kau ambil Fina. Wey, Fina kau jangan kacau, okey? Relax, ha. Aku juga nak marah. Awak sayang saya tak? Ya Allah, soalan apa awak tanya ni? Awak tahu tak, saya sayang-sayang kat awak. Eh, dah lah tu. Cuba jangan cerita pasal ni, boleh tak? Awak mesti suka kalau saya mati kan? Apa orang merepek ni? Wah, pasangan bercinta ni, romantiknya. Eh, tadi aku dah dengar perbualan kau tau. Apa tadi? Kalau pembedahan gagal ya? Syarul, apa ni, ajal tu kan di tangan Tuhan tau. Masalahnya sekarang ni, kau tu. Kau ni ikhlas ke nak bagi hati kau dekat seorang budak perempuan yang tak ada talian apa-apa dengan kau? Ataupun kau saja je nak menunjuk-nunjuk, ialah nanti kau masuk paper kan? Bolehlah apa, glamour-glamour sikit. Kalau tak pun, kau saja je nak menambat hati seorang gadis yang bernama Fina. Maria? Sorry. Maria, untuk pulang pada kau. Yang pasti aku ikhlas. Okey? Ada ke? Ya, aku dah lama nak kerja lah. Bye. Abang, Fiza nak tanya. Kenapa abang sanggup demam hati dekat Fiza? Sebab abang Syarul nak Fiza terus hidup. Dan nak Fiza kongsi sebahagian daripada anggota abang bersama dengan Fiza. Fiza sudi dah? Cikgu Fiza kata, orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita menerima. Terima kasih abang. Abang ni baiklah. Semua orang baik Fiza. Tapi yang mesti ada ialah berani. Okey, Fiza berani tak? Fiza mesti berani. Abang berani tak? Abang berani. Janji? Okey, janji. Itulah kau, Maria. Mulut laser sangatlah kau ni. Aku rasa kan, masa kau kecil-kecil dulu, mak kau mesti lupa bedung untuk kau. Fina, memanglah tak bedung. Oh, bedung badan dah mana bedung mulut. Kau ni pun. Eh, tapi aku nak buat apa sekarang ni? Kau dah ready ke tak? Nah. Sekarang ni aku pula nak bedung mulut kau. Maria, kalau aku, aku melutut tau minta maaf. Melutut? Tapi kau nak sebut macam mana cikgu ni? Abang Syarul, aku minta maaf. Macam ni, biar aku cerita sikit sejarah aku. Dululah, masa aku ada boyfriend kan. Kalau aku menghadapi situasi macam ni, aku mesti macam boyfriend aku nak bersikal. Rau-rau kat kampung. Tapi itu masa dah tiga lah. Allah, buruknya macam cinta ni. Rasa orang bapak kat cik dulu ni. Abang nak cerita. Kat kampung aku pula. Kampung aku. Kampung lagi. Ni cerita betul ni, kisah benar. Kat kampung aku kan, masa aku bercinta dulu kan, masa aku kelain makau aku lah, aku liga makau aku, aku bagi bunga. Romantik tak? Tapi aku nak cakap kat hang. Hang cuba dulu. Kalau tak jadi, kita pergi jumpa Mak Isah mah. Mak Isah mana? Mak esok cari tu minyak dagu ni. Ha. Boleh cari sini ke? Ya, kat mana-mana boleh cari, nak cari kat mana-mana pun mah. Ya. Ha. Boleh. Ke doktor lah. Buat tu tinggal kat semua. Dosa kan? Makan kopa aku pun sumpah makan di kopa aku tau. Habis lah kat situ. Kan makan habis bang. Di kopa pun dah hancur. Sedap ke? Ha? Weh, sedap ke? Ni. Nak pi tak mau pi ni. Ni lah aku rasa kan yang bagi bunga sesuai kot. Bagi bunga okey. Tapi kau jangan liga dia. Ha? Tu perempuan gatai. Kuek-kuek gatal. Oh, itu kuek-kuek lah gatal. Ha. Tapi... Dah
Takkanlah aku pergi seorang-seorang. Julia, kau teman aku ya? Aku tak boleh lah. Aku baru tak kompak. Kompak aku naik ni. Aku nak masuk ni kompak aku. Geras je dia naik apa? Kau nak naik? Kalau macam... Lama, Lama. Jangan lupa pergi. Mengaji. Wah, tak lagi. Masalah. Tengah, Cik. Kau boleh kan? Ya. Yelah, aku tolonglah kau. Tapi tunggu aku tukar baju dulu, eh. Kau main masuk ke bantu orang. Eh, tapi tukar. Yang batik tukar. Yang batik aku tu. Jangan bawa pinjam-pinjam. Excuse me. Cepat, cepat. Sejak Superman sekejap je. Teras. Makan sopa dari pengaruh. Bos, kena-kena sama kau duduk ke sopa. Habis jadi tak? Bagi bunga ni. Apa bunga? Nah, kau rasa boleh pakai ke tu apa tu cadangan si Julia tu? Aku rasa boleh jugalah pakai ID perempuan tu. Tapi kan, kau ni aku rasa kerja gila lah. Mana ada bunga tengah-tengah malam macam ni? Mana kita cek bunga? Ya juga, eh. Aja bunga tu di atas kubur aku. Aku jalan je rumah saya. Aku Syarut. Aku tak mahal. Aku tak murah. Macam baik kasih lah. Syarut, aku ni nak minta maaf kat kau. Aku tolong kat rumah. Kat kau. Cantiknya pemain kau. Hafizah nak minta maaf sebab selalu kacau kakak. Buat kakak marah, buat orang marah. Hafizah tahu kakak baik kan? Kalau tak, dah lama Hafizah kena cocok dengan calon besar tu. Hei, ni busuk punya orang. Kau ya pun senyumlah sikit. Budak ni dah minta maaf dengan kau. Kau tak rasa menyesal ke? Aku tak faham lah apa jenis orang, kan? Cuba kau depan Dr. Rizman. Oh, terbeliak mata kau main katai ni, kan? Yes, aku sokong kau 100%. Itu lain. Dah hati aku dah terpaut sayang dekat Dr. Rizman tu nak buat macam mana? Kak, kalau kakak ketawakan lagi cantik. Ada-ada je lah, Fizan. Nanti dah cepat, ya? Kalau kek buat tu tak kek buat. Hafizah. Happy. Apa tu, Aunty? MDM tu maksud dia nil by mouth. Maknanya, Fizah tak boleh makan. Puasa. Faham? Oh, ingatkan MDM tu nak bagi makan. Memang nak bagi makan. Tapi untuk Aunty lah, bukan untuk Fizah. Oh, patutlah badan Aunty macam Tom. Tom, Tom pun cute. Tahu tak apa. Minum sudah, ya? Nama itu orang tau. Fizah, Fizah takut tak? Tak. Fizah okey? Okey. Fizah janji. Doktor, nanti kasih kawan-kawan Fizah tahu surat ni. Mak dan ayah pun ada. Untuk saya? Ada. Tapi doktor mesti janji. Kalau tak dapat selamatkan Fizah, doktor mesti selamatkan pesakit-pesakitnya lain. Baru ada hadiah untuk doktor. Doktor, doktor kuat kan? Hari pembedahan Hafizah telah tiba. Kalau kuat, tak boleh menangis.
Jantungku berdebar, hatiku bercampur bau. Fiza janji dengan doktor, jangan beritahu orang lain, eh? Ha, doktor menangis lagi, eh? Tak. Aku sendiri tidak tahu sama ada aku telah bersedia menghadapi situasi ini. Tapi yang penting, Hafizah harus dibedah segera. Aku harus memikul tanggungjawab ini. Selebihnya, aku berserah kepada Allah. Dia ada di dalam. Dia okey kan, doktor? Saya minta maaf. Saya tak dapat selamatkan dia. Memang Allah lebih sayangkan Hafizah. Dia meninggal dunia sewaktu pembedahan. Fina, doktor. Aku Fina, hanya manusia kan? Biasa. Aku tak percaya. Syarul terselamat. Tak apa. Sesungguhnya pemergian Hafizah memberikan aku semangat baru sebagai seorang doktor. Aku harus tabah dan kuat, gigih menghadapi apa juga keadaan. Masih banyak orang yang memerlukan semangat. Okey, terpaksa saya harus pergi. Farina terpaksa balik ke Indonesia. Tetapi biasanya tetap kenang Farina. Tapi orang kata aku bercinta dengan dia. Haruskah aku ke Indonesia? Jangan dong. Jangan. Syah? Kenapa ni? Maria, saya dah cuba sedaya upaya saya, Maria. Tapi... Syah, janganlah banyak bercakap. Syah kan belum pulih lagi. Syah dah buat yang terbaik, okey? Syah dah sedaya upaya menyelamatkan Hafizah. Tapi Tuhan lebih sayangkan dia. Terima kasih, Maria. Habis tu, aku nak kahwin dengan siapa?
Suspense juga kan? Memang mengejutkan dan menjadi buah mulut orang. Satu hospital gempa aku buat. Hey, Rizman, tak balik lagi? Belum, saya ada kerja. Awak buat apa kat sini? Saya shift malam. Saja jalan-jalan ambil-ambil angin kan? Buat apa? Ini untuk awak. Untuk saya? Kad jemputan perkahwinan. Siapa yang nak kahwin dekat? Saya. Nak kahwin siapa? Ya saya. Oh, kalau doktor nak kahwin dengan saya, doktor bagi dah tahu mak saya dulu ke? Ni tiba-tiba je muncul kat jemputan. Ada yang pensan terkejut. Maria. Hey, what happened this girl? Hi, doktor. Ini untuk sister. Kat. I love cats. Okay, bagi saya ruang? Ruang? Ruang tamu ke? Ruang udara ke? Ruang... Tak, saya nak tempat lalu. Tempat lalu. Cakap tempat lalu. Terima kasih. Thank you. Kat. Kat. Kat? Macam-macam andaian yang timbul. Mana diorang tu boleh bercinta? Sedangkan korang tahu kan yang aku ni ratu hospital. Aduh, duduk tak kaki aku. Aku rasa kan Maria, Julia ni kiranya macam cinta pandang pertama lah yang tidak mengenal paras rupa. First love. Baik. Ha. Kacik nak cerita. Kacik nak cerita. Saya cerita ni Kak Cik tau. Dari dulu lagi orang terima kasih lah Kak Cik nak cakap. Sebenarnya cerita ni Kak Cik tau dah. Kak Cik tau Kak Cik siasat. Dia tau sebenarnya bercinta dari zaman tadika lagi ha. Hera dah Kak Cik siasat dari zaman tadika ni. Ha, dia pun bercinta. Tiba-tiba si lelaki ni, ha, dia pandai, dia bijak, dia pergi belajar ni kat overseas. Tinggallah si perempuan yang tak apa-apa cerdik ni, ha. Lepas tu lah, maknanya si Dr. Rizman tu orang Senayan ni ya? Tu Kak Cik tak tahu lah, Kak Cik tak siasat lagi lah yang tu tak ada. Cik, kalau tahu orang Senayan dia dulu, aku dah cancel dah. Ni Kak Cik tak bincang tau lagi. Ha, lepas tu dia berjumpa balik di hospital. Itu lah, ha. Lepas tu dia bercinta balik, sambung balik lah yang putus tu, ha. Bercinta balik. Romantiknya, sukanya Kak Cik. Bakar wali, hai bunga. Bakarlah wali. Hai bunga, bakar wali. Ikut kan orang ni kan. Sumpang betul menyanyi lah ni pekat tengah-tengah. Sedap lagi si Syura dan Siti Nordiana menyanyi. Merdu je suara dia orang tau. Sedap je tengah. Tak apa lah, kau pandai je. Rek! Ni, si Farina tu macam mana pula? Tik! Sumpah ya. Itu Kak Cik tahu juga cerita dia. Kak Cik tahu segalanya yang beri ruangan untuk Kak Cik. Ni, sebenarnya perempuan Indo tu tak bercinta dengan dia. Sebenarnya si mulut tempayan tu ni. Hairan aku dengan Kak Cik Julia. Semua dia tahu. Mana dia tahu? Sedangkan dia tu bendul. Tapi dalam bendulnya tu betul pula ceritanya tu. Jangan-jangan orang bercerita dengan dia tak? Habis semuanya terkejut. Terutama si Latifah dengan si Maria. Latifah tu sampai patah kursi di banyak. Siapa yang tak terkejut? Saya ni pun masa mula-mula nampak awak dulu pun terkejut juga tau. Nasib baik tak masuk ICU. Dahlah tu, sombong pula tu. Mentang-mentanglah ramai orang suka. Saya pun terkejut juga. Malulah kan? Saya ni doktor. Kalau saya nurse tu lain lah. Jadi awak fikir semua nurse ni gatal-gatal lah?
Siapa tak terkejut? Bukanlah macam tu. Macam cerita Julia. Cuma saya... Aku telah lama bercinta dengan Fina. Tapi orang. Tak siapa yang tahu. Siapa? Dan aku sendiri tahu. Tak tahu jodoh aku dengan Fina di hospital. Kalau macam tu... Yelah. Kalau sudah jodoh, nak buat macam mana? Orang. Siapa? Dia kekasih pertama aku. Dan... Sudahlah. Bakal. Kalau ada jodoh tak ke mana? Yep. Isteri pertama aku. Mana pula lah, hai doktor ni. Aku ni kan boleh pergi lama. Entah tak, sebab aku ni kan besar. Sik serik lah kalau kau ni seorang. Yolah, aku tak tahu lah surat siapa. Dia pergi scan kot. Oh lah, agaknya lah. Nak scan pasal apa pula? Dia pandai je kalau kata dia dah mengandung. Dia belum mengandung lah. Apa tu ni memang malu lah. Tu. Oh, tu dia lah. Tak sangka macam mana dia boleh nikah. Tu dah. Patutnya aku kan yang kawan doktor tu kan. Tolonglah. Baru, doktor. Terima kasih. Lain kali kena ikut pembelasan dulu, doktor. Tanya, ya, doktor. Latifah mana? Sesungguhnya, Wad 04 akan terus menerus dilimpahi rahsia demi rahsia. Kelucuan, kesedihan, suka-duka, kejutan. Kira-kira semuanya adalah di Wad 04 ni. Tak gitu? Dika yang ku cinta, andainya dibandingkan segala rasa di jiwa. Jikalau kau mengerti apa yang aku pikirkan, pastinya kau lontarkan segala rasa curiga. Setelah gerimiskan ku tunggu.